Selamat siang anak-anak. Siang, siang, Bu. Siang, Bu. Apa siang, kabar Bu. Kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah. Hari ini kita akan membahas tugas tentang menyiapkan tas siaga ya. Dan webinar ini akan dipandu oleh teman kalian Tangguh. Silakan Tangguh. Terima kasih, Ibu. Hai teman-teman. Terima kasih ya sudah bergabung. Bagaimana ini tugas tas siaga bencananya? Siap dong, pasti. Bener nih Benny lengkap. Coba dia liatin satu-satu. Kalian membicarakan apa sih? Ya, Anggun belum tahu nih. Iya, maaf. Begini Anggun, kita dapat tugas menyiapkan tas siaga bencana. Tas ini harus disiapkan oleh setiap orang bila terjadi bencana atau situasi darurat. Tasnya seperti apa? Tasnya apa saja yang ada di rumah dan bisa dipakai untuk menyimpan semua perlengkapan. Isinya apa saja? Isinya kebutuhan darurat kita untuk bisa bertahan selama 3 hari. Ngomong-ngomong, Panca kemana nih? Siang, Ibu. Nah, tuh, baru diomongin. Hai, teman-teman. Maaf, saya terlambat. Aku tadi menyiapkan tas siaga dulu. Iya, gak apa-apa. Eh, teman-teman. Pastikan kotak P3K dimasukkan ke tas siaga ya. Aduh, oke, bisa lupa ya. Tas siagaku sudah lengkap. Nih, P3K ini isinya obat-obatan yang diperlukan oleh kita. Malah ada masker, ada fluid, uang tunai juga ada dong. Jangan lupa telepon seluler dan senter. Teman-teman, tas aku sepertinya terlalu penuh. Memang isinya apa saja? Pasti makanan semua. Iya, makanan tahan lama. Ada biskuit dan air mineral. Jangan lupa, perhatikan tanggal kadaluarsanya ya. Siap. Tunggu, sepertinya ada yang tertinggal. Tapi apa ya? Oh, aku tahu tuh. Salinan dokumen penting. Oh iya, benar. Ayo teman-teman yang belum punya tas siaga bencana, siapkan segera di rumah ya. Baik anak-anak, sudah semakin paham ya? Iya Bu. Iya Bu. Siap. Ajak ayah bundamu untuk mempersiapkan tas siaga di rumah masing-masing. Ingat, gunakan tas yang berukuran cukup dan mudah dibawa saat keadaan darurat. Iya Bu. Iya Bu. Siap. Kami anak Indonesia yang tangguh dan siap siaga menghadapi bencana. Salam tangguh. Tangguh. Tangguh.